Lampu-lampu. Reporter jongkok aja ya. Nah, mantap. Taruh. Wait. Ya. Dalam. Ya. Pak Heni dan Mas Andi, sepertinya ada perjuangan nih, ada apa nih malam-malam begini? Oh enggak, kita lagi ada sebuah ini aja, kegiatan atau program lah. Bisa berjalan lancar aja. Memang bertemu di sini atau sudah janjian dari sore untuk berduaan di sini? Ya, kebetulan memang janjian. Beneran gitu. Tapi memang ada kedekatan kalian berdua ini? Apa? Kedekatan memang ada kalian berdua. Ya kita udah deket, udah lama lah. Oh iya, sejak kapan mas? Berapa, sejak kapan? Udah bertahun-tahun pokoknya. Awal pertemunya gimana tuh? Apa? Awal pertemunya? Ya kita emang kebetulan teman saya sama teman dia juga, kita satu teman, satu nongkrong zaman dulu. Gitu. Tapi nggak takut ada omongan aneh nih, secara kan belum resmi sama Rio, Mbak Heni, gimana? Wah, nggak tahu deh itu gimana. Nggak ngerti aku. Ya kan, dari support aja ya kita ya? Ya iyalah. Ya gitu. Saling support seperti apa? Support ya, saling support. Semoga bisa, nggak tahu ke depannya kayak gimana kan. Biar bisa, ya nggak ngerti gue juga. Mbak Heni kan udah mulai dekat dengan Mas Sandi juga nih. Sosok apa sih yang Mbak Heni lihat dari Mas Sandi? Baik sih, dia orangnya baik, wise, terus smart. Smart. Thank you. Kasih masukan yang baik-baik buat aku. Kalau sebaliknya? Apa? Kalau sebaliknya sosok? Iya, dia mau buat saya jadi bangkit. Jadi ya maksudnya jadi bangkit, jadi ya mau jadi semangat lagi aja gitu. Emang sering curhat kalau kita lihat? Apa? Sering curhat kalian berdua. Ya kita pernah mengalami hal yang sama. Enggak dong, aku kan korban. Iya gitulah maksudnya. Kita sama aja, kita kan harus tanya dia dong kayak gimana pengalaman hidupnya, berbagi pengalaman, ya gak sih? Tapi kedekatan intens sendiri sejak kapan nih? Hah? Kedekatnya intens banget sejak kapan? Baru berapa bulan itu? Ya, sosolah. Enggak tahu kamu gimana? Emang kita sudah berapa bulan kalian berdua ini? Coba bisa sedikit diceritakan lah intensnya seperti apa? Intensnya ya udah curhatan aja. Maksudnya dalam 1 bulan ini, 2 bulan ini atau gimana? Ya sekitar kira-kira berapa bulan inilah gitu kan? 2 bulanan lah ya. Mungkin ada kedekatan untuk ke depan, ada hubungan khusus? Apa? Ada hubungan khusus untuk ke depannya? Ya kan doain aja, nih. Doain aja bisa lebih baik. Dalam segala hal ya. Bisa lebih baik itu aja. Tapi Mbak Heni kan di sana lagi proses nih. Kamu tidak takut ada omongan dari pihak sana bahwa lu masih proses tapi udah deket sama cowok lain? Kan ini aku masalah kerjaan, terus Kak Sandi juga tanya sama aku bagaimana dia waktu aku saat menghadapi Rio gitu. Sebenarnya kan dia juga korban juga ya, aku juga korban juga. Jadi ya saling support aja sih. Kan berarti sama kan, sama-sama korban kan? Iya. Iya, berarti ada kesamaan dong. Iya. Nah, ya, tapi Mas Andi sendiri, sorry, mohon maaf, masa lalunya ini tidak akan menjadi permasalahan dalam konteks pernah seperti memakai kan, tidak khawatir akan hal itu terulang lagi dari Mas Andi pribadi. Ini kan dia apa aku? Ke Mas Andi dulu, baru ke. Iya. Iya, yang jelas sekarang ini kan udah mau bikin masalah lagi. Ya, kita udah berdamai lah. Sekarang kita mulai meniti lagi, mulai merintis lagi, mulai sesuatu lagi, membangun sesuatu lah. Ya karena saya sadar juga itu sebuah kehancuran. Masa mau begitu terus sih? Udah umur juga. Ya nggak sih? Benar. Nah, Mbak Heni gitu. Gimana? Nggak trauma? Kan dia Mas Andi pernah pakai juga. Katanya mau tobat ya, kamu mau tobat ya. Mudah-mudahan tobatnya beneran sih. Nah enggak, karena yang sebelumnya juga bilangnya tobat kan. Yeah. Kalau di sana kan udah berkali-kali, kalau sini kan baru sekali gitu. Ya mungkin enggak ada edukasinya kali. Ya mungkin kan enggak tahu aku ada kesan. Ya enggak sih? Mudah-mudahan saling support terus lah aku sama dia gitu, enggak terus ya, kompak ya. Iya, itu kamu kapan selesai sih? Iya. Berarti ada arah untuk melepas status single masing-masing dong ya, menuju arah yang lebih baik ya. Ya pasti segala hal itu kan kita menginginkan yang lebih baik, ya kan dalam kehidupan ya kita nggak tahu lah nanti, makanya saya bilang ya doain aja, pokoknya segala hal itu kan kita mengharapkan itu jadi lebih baik. Tapi udah ada omongan nggak sih untuk jadi teman hidup gitu kan? Apanya? Enggak, aku nggak cari teman hidup, aku carinya apa ya? Loh,
teman hidup nih, kita sekarang lagi hidup bersama nih, ini kan lagi hidup bersama, teman hidup nih semua nih teman, ya kan? Teman hidup ya nggak tahu, bisa aja kan teman hidup. Ya maksudnya teman hidup dalam bahtera runtang. Ah, ini oh, gitu. Mas. Ya nggak tahu kalau gitu. Yang penting kan chemistry sih enak sih, orangnya asik. Enak, asik. Ngobrolnya asik, suratnya juga asik gitu. Jadi ya udah, bikin saya juga akhirnya dulu-dulu kayak gimana, sekarang jadi saya lebih ya nyaman aja ya. Nyaman aja menjalani hidup ini. Cie. Ingin meresmikannya sesudah masa idah dong ya. Apa? Pak ini ingin meresmikannya sesudah masa idah dong ya. Buh. Aduh. Ya pokoknya apa aku jawab ya, yang penting sekarang step by step aja loh mas. Ini gak mas? Itu aja dulu, itu aja ya, apa intinya, gimana? Intinya sudah ada kedekatan ya, bisa kita pastikan itu ya, biar tidak salah. Hah? Biar tidak salah, kita pastikan bahwa sudah ada kedekatan antara kalian berdua. Ya ini udah dekat, ini dekat nih. Melebihi dari teman. Hah? Melebihi dari teman. Oh ya, yang penting chemistry-nya asik berdua, itu aja dulu. Ya kan, itu chemistry-nya asik. Itu aja dulu, jalanin lah mas. Jalanin ya. Yang penting kan kita sekarang lagi ada kerjaan dan program dan kegiatan, itu aja dulu. Nanti tidak trauma akan hubungan rumah tangga ya, kalian berdua ya? Iya, itu dia, salah satunya itu pasti kan. Tapi paling nggak kan kita udah, ya kalau aku ya, aku sih udah melepas semua, kenapa? Aku sih udah mengakui. Ya kan, nggak ada yang kututupin lagi ya, that's me gitu, udah selesai gitu kan. Sekarang aku tinggal membuka diri, ya? Tinggal mulai menata diri, itu aja sih. Kenapa keterbukaannya termasuk? Kepada Henny ya? Nah, terbuka untuk sebagai, kita gak tahu kan, terbuka aja dulu. Dia sih orangnya fair banget sih, terbuka banget sih. Dari kakak sendiri, itu dari hati gak tuh? Kenapa? Dari kakak sendiri gak ada rasa trauma yang dari sebelumnya kan? Kalau trauma sih ada ya, cuman semua kan balik lagi sama diri sendiri ya. Kalau misalnya aku trauma terus, kapan move on-nya kan? Tuh, tapi udah bisa berhasil move on lah ya? Move on-nya kan kalau sama Kak Sandi sekarang masih kerja bareng ya, kalau dia dapet chemistry sama aku kan berarti ya nggak tahu sih, kamu nyaman nggak sama aku? Duh ya kerja itu kan chemistry, iya kan? Pekerjaan itu chemistry. Kalau dalam yang lain, ya kita doain aja. Termasuk jalan bareng ya? Apa? Ada agenda rutin jalan bareng ya? Ya dalam gitu. Sebuah kegiatan program itu otomatis sih pasti jalan bareng. I mean di luar program. Di luar program ya, program kehidupan juga jalan bareng. Asing kita ngomongin lah. Cocokan kalian berdua ya? Apa? Cocokan kalian berdua. Cocok. Cocok gimana cocok? Nah, gua enggak ngerti gua kalau cocok gimana cocok. Enggak tahu. Oke. Okay. Oke. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Ya. Oke okay, ya, Mas. Thank you. Terima kasih Mas ya. Thank you. Yeah.